Dalam pada itu, Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Istana Pasir Pelangi. Sultan Ibrahim menerusi laman Facebook rasmi baginda bertitah pertemuan Tan Sri Muhyiddin bersama baginda bertujuan untuk santapan tengah hari dan mempersembahkan perkembangan situasi negara pada masa ini. Terdahulu, Tan Sri Muhyiddin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Gambir menghadiri persidangan hari pertama Dewan Undangan Negeri Johor di Bangunan Sultan Ismail, Kota Iskandar di Iskandar Puteri.